Bukan, kamu terkenal dengan suara tarikan rock yang sangat luar biasa, tapi kita mau tantangin karena kita juga bangga ada King Nasar, Opan Nasar Kiyowo. Pokoknya aku di sini bagian penerima tamu. Jadi setiap ada tamu yang mau beraksi, aku mendampingi. Oh iya, oke. Silakan Tantri maju ke depan. Ayo, Kiyomo. Ya, Opa Nasar Kiyomo. Masih mau ngomongnya bukan itu. Ya, silakan Opa, kita mau lihat kamu dan juga King Nasar untuk sama-sama suaranya, tarikannya kita mau dengar dari lo. Ayo, Opa Kiyomo. Siap, Opa? Opa Nasar Fighting. Annyeong Haseyo. Lagunya lagu beraksi. Beraksi. Siap ya? Nah, gimana nih refrennya? Sekali lagi refnya ya. Dari Tantri terus ke King Nasar, dari King Nasar ke Tantri lagi, oke? Kita akan mulai dari Tantri Kata. Sekali lagi. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tantri dan juga Opan Nasar Kiyowo. Jadi sekarang tuh lagi ngetren bahwa ada BTS ingin perform bareng aku. Oh iya juga. Kita baru tahu, jadi ada ajakan BTS duet sama Opa Nasar Kiyowo. Ya, tunggu ya nanti ya kolaborasi aku dengan BTS ya. King Nasar mungkin mewakili bagi-bagi ambiar boleh menginvite mengundang BTS untuk datang ke sini silahkan. Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, Gratulwe. Maksudnya, ho, BTS, come to me, sayang. Sayang. Ya, come to me, datang ke sini sayang. Say with me, sayang. Oke, buat Tantri, Arda dan juga Nadi. Ya, silakan duduk lagi. Kamu takut sakit panas ya. Kita mau panggil bintang tamu kita berikutnya. Masih ada bintang tamu nih. Masih ada ya. Kalau ini kan pasangan suami istri, tapi yang berikutnya ini pasangan kakak adik. Dan mereka lagi viral banget di aplikasi TokTok. Apa yang membuat mereka viral? Nah, kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Siapakah mereka ini? Geger. Hari ini di pagi-pagi Ambiar kedatangan kakak beradik yang lagi viral di aplikasi TokTok. Gimana enggak? Konten mereka di aplikasi TokTok sampai di view 12,5 juta loh Sobat Ambiar. Siapa lagi kalau bukan Denny dan Reni? Dududududu, usut punya usut, kakak dan adik ini keren banget loh beatboxnya. Dalam unggahan TokToknya, mereka sering menampilkan kemampuan beatbox dan kemampuan memainkan ukulele loh Sobat Ambiar. Dan yang pasti, mereka selalu FYP. Wow! Yuyur, pada kepo nggak sih sama mereka? Yuk langsung aja kita undang hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger! Kita langsung panggilkan, ini dia. Kakak beradik Denny dan Reni. Let's go! Aku mau dong simulasi. Simulasi apa ya? Yang tadi pas... Sebentar, kamu mau ngucapin terima kasih. Bapak, terima kasih. Sebelum terima kasih, simulasi dulu dong. Setelah simulasi baru terima kasih ya. Denny sama Reni, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Ya. Sebentar, kita mau nanya. Kalian itu betul adik kakak?
Betul. Betul adik kakak. Kandung. Adik kandung. Kandung. Oh. Adik kandung. Satu ibu satu ayah. Iya. Satu ibu satu ayah. Yang kakaknya yang bukan dua ayah dua ibu. Iya. Kakaknya siapa? Kakaknya yang mana? Saya. Oh, Deni gitu. Kakaknya. Iya. Kalau Deni usianya berapa? 23 tahun. 23. Kalau Reni? 17 tahun. Oh. Bedanya kita 7 tahun, padahal kayak sepantaran ya, Ren. Iya, tapi disangkanya pacaran mulu. Oh. Iya. Tapi kan wajar karena kan kedekatannya juga benar-benar sayang sebagai adik kakak, ya. Oh, asli mana kalian? Karawang. Selamat pagi Karawang. Halo, TV Susanti Karawang. Itu Nasarholik Karawang. Aku ngefans juga loh sama Kak Nas. Ah, terima kasih. Thank you so much. Kamu Nasar sama Opa Nasar Kiyo? Iya, aku mau duet. Nanti kita beatboxin. Ah iya, tadi simulasi yang... Nanti ya, nanti kita lihat mereka kalau duet seperti apa. Tapi kita kasih lihat dulu yang membuat mereka terkenal ini karena mereka berdua suka menggunakan konten beatbox di aplikasi TokTok ya. Kita kasih lihat dulu seperti apa konten beatbox mereka. Deni dan Reni. Ini bagus, ini berprestasi, saya senang banget. Dicobain dong, coba jadi kepengen lihat. Iya. Sebagai adik kakak tuh ya kayak gitu dong, harus akur kalau adik kakak ya, Uya. Iya, gue akur sama kakak-kakak gue, Shay. Iya benar, bikin konten. Iya kan. Kakak gue mah soalnya pesan. Ada yang baru gak face shieldnya punya masnya ini? Ini copot lah face shieldnya. Minta face shield yang baru boleh ya. Boleh minta yang baru ya. Ini sambil nunggu face shieldnya. Tapi Deni ini face shield ya. Nanti diambilin. Tapi ini... Ternyata Deni tuh ngefans banget loh sama Pagi-Pagi Ambiar. Terbukti ketika datang ke Pagi-Pagi Ambiar, saking ngefansnya rambutnya disamain sama Karen Delano. Kenal ya namanya. Iya, kita kan udah sahabatan berapa ya. Kita mau kasih lihat ya sama mereka dan juga Sobat Ambiar di rumah. Seperti apa sih ketika mereka beatbox bareng. Kita kasih challenge ya. Coba kalian beatbox live di Pagi-Pagi Ambiar. Jadi kita sebelumnya punya yel-yel buat Pagi-Pagi Ambiar. Apa itu? Ini spesial. Ini spesial. Kita nyiapin semalaman gak bisa tidur ini nyiapin yel-yel. Coba apa yel-yel kayak gitu. Mulai ya. 1, 2, 3, 4. Halo semua, apa kabar? Gue nonton Pagi-Pagi Ambiar, acara yang paling ngetrend. Hostnya juga ngetrend, yo. Hey, di Trans TV, standby di jam 8 pagi. Buat Deni sama Reni ajarin kita semua host Pagi-Pagi Ambiar buat beatbox ya. Boleh. Ya. Coba dari siapa dulu yang ceketah. Yang itu biasa siapa? Jadi kakaknya Bu Cika. Apa? Bu Cika. Jangan Bu Cika, itu tetangga saya nanti marah. Yang lain boleh ya? Oke, Bu Cika ya. Jadi intinya ada di kakak. Okay. Kakak cukup Bu Cika. Oke, siap. Nah, okay. Nanti bergilir ya, berempat kan ya. Gila kan, kita buat apaan bergilir sama lo? Kurang aja lo. Enak aja kita mau digilir. Nah, parah lo. Jangan main ya, Shay. Aduh, Shay. Maksudnya ganti. Nah, maksudnya gantian, Kak. Ya, salah, ya. Mohon maaf. Ya. Oke, okay, yang lainnya apa? Kamu ada saran gak, Ren? Kasih suara apa efek? Wup, wup. Nah, gitu, boleh. KDW Persik ini. Wup, wup, wup. Yang bener dong. Oke. Burung hantu jadinya, Kak. Itu dari Persik ya, oke. Okay. Kalau King Nasar. Pret. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, Ren ya. Pret, agak ngirung ya. Pret. Nah, iya. Gimana bagus banget kok. Kalau kira-kira dong. Nah, kakaknya gimana ada saran enggak? Gini aja. Pak, boleh. Oke, siap ya. Oke, kita beatbox bareng ya, oke. Pagi-Pagi Ambiar featuring Deni and Reni. Bucika. Pagi-Pagi Ambiar, come on. Semua yang ada
aja di sini. Mohon maaf. Gua kasih gue AAA. Sabar ya. Lu lebih kayak napas terakhir ya kayak Delara. Oke. Tapi enggak apa-apa, kita senang banget bisa diajarin sama kalian, itu yang baru juga buat pagi-pagi Ambiar. Nah, kita mau lihat mereka akan langsung tampil perform buat kita semua di sini. Lagunya adalah Aduh Mamae, ada cowok baju hitam. Tapi kita tantang kalian pakai beberapa bahasa dari lirik lagunya asli, kemudian menggunakan bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Siap ya? Oke. Denny Remy, Aduh Mamae. Let's go. 1, 2, 1, 2. Oh, pakai ukulele. Oh, persiapan. Iya. Prepare dulu ya. Kirain pakai Perlan ya. Sini. Perlan 86. Ini buat sobat Ambiar di Karawang nih, lihat nih anak muda Karawang berprestasi. Betul. Bisa menghibur kita semua. Pintar. Oke. Yuk. Siap. Bapak sayang Karatagan Pemuda. King, boleh tolong dibantu enggak? Ini Letoy King. Kan aku bukan penyanyi, aku gak tahu ngencenginnya gimana. Kan ada Kak Dewi. Jangan gitu dong. Oke. Okay.